Assalamualaikum, hai, ketemu lagi. Sekarang kita berada di video kelima kayaknya. Ini adalah video terakhir dari seri video tutorial Marzan. Untuk video terakhir ini kita akan merunning Marzan berdasarkan data-data yang telah kita persiapkan sebelumnya di Quantum GIS melalui plugin di Marzan. Oke, sebelum kita mulai running di Marzan-nya, kita buka folder yang kemarin dulu di folder Marzan. Terus kita bikin folder baru dengan nama PU aja. PU, terus isinya kita ambil dari planning unit yang kita buat sebelumnya. Kita copy aja, terus dimasukkan di folder tersebut. Oke, ini adalah file yang kita buat di video terakhir. Oke, selanjutnya langsung kita buka aja Sonai Chogito. Seperti saya jelaskan sebelumnya, Sonai Chogito ini merupakan aplikasi pengembangan dari Marzan. Oke, file new project. CP-nya include di centang, kita browse file input yang kita buat sebelumnya, dia tersimpan di folder Marzan. Kita cari folder Marzan, nah ini dia input, open. Sedangkan untuk GIS layernya kita buka di yang kita copy tadi, plan unit PU nya terus oke aja. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini kita bisa atur ulang lagi skenario nya dengan cara mengubah proporsi target perlindungan. Ini adalah nilai-nilai yang kita atur sebelumnya. Di sini kita bisa ubah-ubah lagi cara mengubahnya, yaitu langsung diklik aja. Contohnya di sini bambu laut 100%, saya ingin lindungi, saya mau ganti menjadi 50%, 0,5 meter. Terus ikan hiu paus 100%, saya mau ganti jadi 0,5 parameter. Oke, coba running. Proses runningnya di Marzan. Oke, sudah, hasilnya nanti bisa kita lihat di Marzan. Sebenarnya bisa dilihat di sini langsung, cuma file GIS-nya bermasalah. Nanti kita bisa lihat hasilnya di Quantum GIS. Kita tutupin dulu. Oke, kita tutup. Nah, hasil dari running tadi dia akan tersimpan di folder output yang kita buat sebelumnya secara manual. Nah, ini adalah hasil running dari Marzan. Untuk menampilkan hasilnya nanti kita bisa import ke PU yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita buka kembali Quantum GIS-nya. Oke. Terus kita panggil planning unit yang telah kita gunakan, open. Ini dengan planning unitnya, terus kita pilih plugin. Bentar. Kita coba buka propertiesnya. Di sini terdapat kolom-kolom target konservasi yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita impor hasil dari Marzan, maka di sini nanti akan
bertambah kolom seperti ini. Oke, kita tutup dulu. Cara mengimpornya yaitu di plugin kemudian import Markdown Result. Pilih planningnya, pilih ID, terus jadi folder output. Di sini ada beberapa file, kita bisa pilih base. Ini adalah pilihan terbaik di mana lokasi-lokasi terbaik yang direkomendasikan oleh Markdown. Nah, ini adalah lokasi terbaik pada analisis pertama, pada analisis kedua, ketiga, keempat, sampai dengan 100 kali ulangan analisis. Nah, sementara ini adalah frekuensi keterpilihan lokasi dari 100 kali analisis ini. Coba kita tampilkan output, pilih open, terus kita kasih nama frekuensi keterpilihan. Oke, kalau sudah kita lihat, nah ini sudah muncul. Terus cara menampilkannya, properties, kita ubah jadi graduasi. Nah, ini kolomnya kita pilih yang frekuensi keterpilihan tadi. Ada legendanya. Ini adalah hasil dari analisis Markdown tadi. Di sini ada beberapa warna. Ini adalah legenda. Warna paling merah ini menandakan bahwa lokasi ini dalam 100 kali analisis Markdown dia terpilih terus untuk dijadikan sebagai zona inti. Frekuensi keterpilihannya 80 sampai dengan 100 kali. Ada beberapa lokasi di sini, terus di sini dan di sini. Oke, sekian dari video tutorial Markdown ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dicoret-coret di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.